Pemirsa, sidang kasus korupsi pemberian atau pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak atau crude palm oil tiba pada agenda pembacaan pledoi para terdakwa. Keseluruh terdakwa membantah seluruh tuntutan jaksa penuntut umum dan meminta hakim menimbang seluruh pokok masalah dalam perkara ini. Dalam pledoi yang disampaikan, mereka keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang dinilai tidak sesuai, sebab mereka hanya dimintai masukan bagaimana cara mengatasi kelangkaan minyak goreng, bukan untuk menciptakan kelangkaan seperti yang dituduhkan JPU. Menurut kuasa hukum dari Master Parulian Tumanggor, Junifer Girsang, apa yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak ada korelasinya. Kelangkaan minyak goreng itu tidak ada relevansi dengan ekspor, melainkan karena kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Kuasa hukum berharap hakim bisa menimbang pledoi yang disampaikan para terdakwa, karena mereka merupakan korban juga yang dirugikan atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pledoi yang kami sampaikan hari ini, kami buktikan yang pertama, mengenai kelangkaan minyak goreng itu tidak ada relevansinya dengan ekspor. Yang selama ini dikatakan kelangkaan itu dikarenakan ekspor. Kami buktikan sebenarnya kelangkaan itu karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah penetapan harga eceran tertinggi inilah.